Dilepas Persita Tangerang, Freddy Rusmawan banjir tawaran hingga deal dengan klub Persiraja Banda Aceh. Persita Tangerang tidak akan lupa dengan kontribusi yang diberikan seorang Freddy Rusmawan saat membawa skuad Pendekar Cistadane berhasil lolos ke Liga 1 pada tahun 2019. Pada babak 8 besar Liga 2 Indonesia kala itu, Persita menghadapi PSMS Medan di partai hidup mati. Itu menjadi pertandingan yang harus dimenangi Persita agar lolos ke babak semifinal. Skor 1-1 masih berlangsung hingga separuh babak kedua berjalan. Freddy pun dimasukkan. Baru saja masuk, pemain asal Bogor, Jawa Barat itu berhasil menyetak gol lewat sundulan dan membawa Persita menang dengan skor 2-1 atas PSMS Medan. Gol itu pula yang meloloskan Persita ke babak semifinal. Freddy Rusmawan pun sering disebut sebagai penyelamat Persita di kala itu. Pasalnya, lolos ke semifinal. Persita akhirnya masuk ke Liga 1 Indonesia setelah menjadi runner-up Liga 2 Indonesia musim 2019. Hanya saja, saat Persita promosi ke Liga 1 dan Freddy Rusmawan belum sempat bermain, dari 3 pertandingan di Liga 1 2021, dirinya hanya masuk di cadangan. Sialnya, kompetisi saat itu berhenti akibat pandemi virus corona COVID-19. Memasuki musim 2021, secara mengejutkan, Freddy Rusmawan dilepas oleh Persita seusai Piala Menpora 2021 pada April lalu. Dilepas Freddy Rusmawan, bak rejeki bagi tim-tim lain. Pasalnya, banyak tim yang menghubunginya. Tawaran ada datang dari 3 tim Liga 1 Indonesia, termasuk Persiraja Banda Aceh. Sementara dari Liga 2 Indonesia, ada 9 tim. Ada tim yang baru, tim promosi serta tim-tim yang sudah lama dikenal, kata Freddy kepada Warta Kota Selasa 8 Juni 2021. Dari belasan tawaran klub, akhirnya Freddy Rusmawan memilih berlabuh ke Persiraja Banda Aceh. Dia mau membela Persiraja, pasalnya tim berjuluk Laskar Rencong itu yang paling serius menggaetnya. Idealnya lagi, Persiraja Banda Aceh pun berlaga di Liga 1 Indonesia, sama seperti mantannya, Persita Tangerang. Selain mereka serius, semuanya pun cocok dan saya tentunya punya ambisi untuk membawa tim ini lebih baik dari sebelumnya, tutur Freddy Rusmawan.